Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau sharing mengenai TikTok affiliate. Info terbaru kan kemarin sempat booming ya mengenai email-emailan dari TikTok Shop yang harus ada perubahan nama toko dan akun resmi. Kemudian juga harus ada lepas tautan kalau misalkan kita ingin tetap menjadi afiliator atau mempromosikan produk affiliate. Dan aku bakalan share tampilan baru nih untuk TikTok yang sudah lepas tautan. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu nih boleh aja simak video berikut ini. Dan jangan skip karena videonya pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Aku mau infoin dulu ya mengenai email dari TikTok Shop. Siapa tahu ada yang belum tahu gitu ya. Untuk info dari TikTok Shop, kalian untuk afiliator TikTok, kalian harus segera lepas tautan. Karena kalau misalkan tidak lepas tautan, nanti TikTok akan mengupgrade sendiri. Dan nanti itu kalau misalkan kita sebagai afiliator, itu bisa keranjang kuningnya bisa menghilang dan kita tidak bisa mempromosikan produk-produk affiliate. Nah, ini dia untuk ini adalah ubah akun menjadi akun kreator afiliasi, keterangannya ya. Jadi kita itu harus melepas tautan akun resmi dari toko karena memang produk affiliate itu harus lepas tautan terlebih dahulu. Oke, setelah itu, back ya, karena aku kemarin udah kasih tutorialnya mengenai lepas tautan, jadi kalian bisa cek aja di video sebelumnya ada mengenai lepas tautan TikTok. Nah, itu adalah caranya, dan caranya sih mudah banget. Kalian cuman tinggal masuk ke TikTok Seller Center, kemudian kalian tinggal lepas tautan aja gitu. Oke, kita back. Kemudian kita akan lihat hasil lepas tautannya seperti apa. Memang ada perubahan. Nah, kita masuk ke profil. Kemudian di sini ada etalase. Kemudian kita masuk ke TikTok Shop. Nah, jadi sekarang seperti ini tampilannya. Jadi sekarang tuh cuman khusus untuk produk-produk afiliasi. Ada tambah produk, kelola etalase, dan komisi. Dan ini pun kelola etalase cuman produk-produk untuk afiliasi doang. Karena memang TikTok aku itu dikhususkan untuk TikTok affiliate. Jadi mempromosikan produk-produk TikTok affiliate. Kalau misalkan kalian mau tambah produk bisa di sini. Nah, kayak gini tinggal tambah aja ya. Dan ada yang baru, kalian sebagai afiliator sekarang bisa siaran langsung, kemudian ada posting video gitu. Seperti itu ya. Ada siaran langsung, kemudian ada posting video juga. Kemudian ini tuh bisa perubahan barunya tuh kayak bisa live, kemudian bisa posting video dan lain-lain. Ini adalah perubahan baru dari TikTok Shop yang udah lepas tautan. Tapi kalau misalkan kalian mau posting video, itu sebenarnya nggak ada perubahan ya. Tinggal unggah. Kita akan coba ya apakah ada perubahan terbaru untuk posting video atau sama aja. Kita akan cek. Tapi sih sepertinya tidak ada perubahan ya. Ini adalah pertama kali nih aku upload lagi setelah perubahan dari lepas tautan. Dan memang gak ada perubahan terbaru ya untuk untuk TikTok dalam upload. Produknya juga masih sama nih. Ini produk-produk affiliate masih sama juga. Oke, jadi kalau untuk upload video nggak ada masalah ya dan nggak ada perubahan terbaru. Yang perubahan terbaru itu hanya tampilan di TikTok Shop-nya aja atau tampilan di dalamnya aja. Nah, ini untuk umumnya ada kemitraan, reputasi akun, info kontak, dan pusat bantuan. Seperti ini,
Nah, oke, okay, teman-teman, aku infoin juga, kalian harus banget lepas tautan ya untuk teman-teman yang menjadi kreator afiliasi TikTok. Karena kalau misalkan gak lepas tautan, nanti bisa jadi akun kalian gak bisa mempromosikan produk affiliate gitu. Oke teman-teman, itu dia untuk info terbaru mengenai TikTok affiliate. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.